Kantor imigrasi kelas 1A TPI Pekanbaru terus maksimalkan pelayanan untuk masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan Easy Paspor yang memiliki banyak peminat. Pasalnya, pelayanan Easy Paspor sangat mempermudah masyarakat dalam kepengurusan paspor. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi kelas 1A, tempat pemeriksaan imigrasi Pekanbaru. Kepala Kanim kelas 1A TPI Pekanbaru, Syahrioma De La Vino menegaskan, untuk Easy Paspor memang saat ini ramai permintaan. Karena Kanim kelas 1A TPI Pekanbaru juga membawahi kepengurusan paspor untuk 4 wilayah, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Di mana saat ini Kanim kelas 1A TPI Pekanbaru juga langsung ke daerah untuk melayani kepengurusan paspor. Di Pekanbaru ini peningkatan kualitas paspor ini pemohon setiap hari penuh. Jadi kita juga membatasi kuota, karena kalau nggak kita batasi pegawai semuanya juga bisa pulang larut malam. Jadi nanti kalau mereka sakit, susah kita kan. Jadi kita batasi kuotanya. Jadi total kuota satu hari itu bisa mencapai 350. Justru dengan dibukanya penerbangan internasional Kota Pekanbaru, masyarakat langsung berbondong-bondong untuk membuat paspor. Wah, mereka sekarang yang paling ramai ini umroh. Dan sekarang juga di bandara internasional kita sudah ada charter flight yang langsung ke Jeddah. Easy Paspor diberikan untuk pelayanan paspor kolektif berdasarkan permintaan dari masyarakat. Yogi Sasta Raharja melaporkan.